sayang-sayang ini sekarang kita mau bun. Mau sayang? Iya, karena tadi sobeknya parah banget ya dengan. Iya. Tuh kayak niat banget yang mau sobekin baju ini ya. Apa sih yang gak bisa? Jangan kan jahit ini, jahit hati orang yang terluka aja udah bisa. Yakin Nyok, bisa menjahit hati yang terluka. Coba deh jahit baju bunda dulu yang rapi ya Nyok, baru jahit yang lain. Cici bukannya bantuin Onyo, malah ngadu ke bunda tuh lewat HT. Lucu banget ya kelakuan putri Onsu ini. Bunda, Cici, ini kejadian. Lihat deh bunda, itu, bunda turun itu kejadian hari deh. Coba ini. Lihat deh ini salah, bunda. Ini salah, bunda, Onyo, ini salah. Onyo, ini emang konsentrasi jahit. Udah selesai belum? Kabur bunda dateng nih. Baru Om Indra pake tuh enggak? Tuh bunda Nyo. Nyo ada suara sandal Nyo. Berarti itu bunda. Ayo siapa tumpetin? Udah selesai belum? Jangan bohong nih. Ini ada apaan sih ribut-ribut dari tadi? Di HT lah ribut, inilah ribut. Bunda gak jelas denger ya, maksudnya gimana? Hah? Enggak kenapa-napa, Bun. Hah? Enggak kenapa-napa. Enggak tadi mau apa sih? Tadi kita kayak pengen... Mau pengen bikin sesuatu gitu. Kenapa lagi sih? Iya kenal bunda, ntar hati-hati bunda, hati-hati. Ini kok ada benangnya? Enggak, ini benangnya kita mau biasa-biasa. Baju oleh. Terus kita? Ini, baju you robek. Tadi tarik-tarikan, terus... Tadi tarikan sama Cici. Terus ini, terus akhirnya robek, terus akhirnya dijahit. Terus kita ngumpet-ngumpet lah. Bunda lihat di CCTV kan? Bisa? Belum bisa. Belum lihat di CCTV sih. Coba ulang. Terus ngumpet-ngumpet kenapa ya ngumpet-ngumpet? Nggak tahu, Onyo aja. Terus sih ngapain nih bosan? Jadi ini Onyo sama Cici? Ayo sih, Onyo sama Cici terus tarik-tarikan. Kasih ke bunda akhirnya robek. Tapi kan ini baju ai, kok robek kayak gini sih? Kalian terima kasih, ai bener-bener deh, sad deh, tetep banget deh. Enggak sengaja bun, sorry. Enggak, sebab tanggung jawab kayak gimana caranya, ai gak mau tahu. Ai gak mau tahu deh, pokoknya pada berdua tanggung jawab kayak gimana. Yang tarik-tarikan tadi siapa? Cici sama Onyo. Jadi dua orang kan? Iya. Jadi dua orang tanggung jawab kayak gimana? Ganti kek, jahit kek, pokoknya sampai balik kayak biasa, gak mau. Sayang, kalau istri lagi bete dan sebel sebagai suami, pasti kayak ayah deh. Pura-pura main HP gak mau ikut campur biar gak kena ikutan disemprot. Nice job ayah, cari aman aja ya. Yuk cuma bilang cepet-cepet ayah jahit ini tuh. Kalau enggak minta tolong bayinya jahitnya rapi. Ayah mau kasih ke bunda, tapi Onyo mau pakai ini. Percuma yuk kasih tahu bunda nanti kalau bunda... Percuma mau gimana, Nyo harus kasih tahu, gak boleh bohong pokoknya. Oh gitu, emang biasanya yuk langsung kasih tahu. Ayo. Udah mau rapi ya? Enggak, emang biasanya juga yuk langsung kasih tahu.
Iya gitu. Lu ini tuh kayak enggak bisa deh. Kita harus ganti kayaknya. Kayak kabur. Enggak, kita jangan tinggalin ya. Sini aja. Udah enggak usah pakai tapi-tapi yang kita sini. Oh iya ya, kita ganti pakai celengan. Tapi ay sayang, aduh. Tapi cukup gak ya? Ci Ai punya ide sama Yu. Gimana kalau kita bikin gorengan, terus habis itu kita jual-jualin ke rumah. Kita jualin yang ada, kita jual-jualin sama orang yang ada di rumah. Nanti kita beli baju deh, baju ini. Semoga pas ya Ci uangnya. Tapi harusnya kalau ini merek ini. Pakai iya, celengan kita. Bisa celengannya apa? Enggak maksudnya. Cukup oh, atau ya? Minta uang yang kalau kita aja? Enggak. Oke, ini sekarang kita mau bikin gorengan. Kita mau tanggung jawab sama Bunda. Kita mau ganti rugi semuanya. Oke, kita. Semoga duit kita nanti kita jualnya nyampe sampai 5 juta. Ya. Hanya di Dari Donsu. Sayang, sayang, sayang.